Tangerang. Disinilah Yawah melahirkan kedua bayi kembarnya. Warga sekitar turut membantu persalinan di sini. Polisi juga datang membantu. Pada saat melahirkan posisinya di mana tuh, Pak? Di trotoar ini. Ya. Trotoar ini, tapi ada alasnya. Ada alas, ada karpet, ada bekas pandu. Ya, sudah dipersiapkan oleh ibu yang melahirkan anda sebelumnya. Proses melahirkannya normal atau bagaimana, Pak? Normal, ya. Lahir normal. Namun, ya, karena tidak sempat tidak dipotong tali ari-arinya, sehingga dibawa ke rumah sakit, dipotong di sana. Maka Yawah pun dibawa ke rumah sakit. Beruntung, ia dan kedua bayinya tiba tepat waktu. Dan inilah bayi kembar yang dilahirkan di tengah jalan. Keduanya terlahir sehat dan dalam kondisi fisik sempurna. Panjang bayi 30 cm dengan berat bayi pertama 2,5 kg, sementara yang kedua memiliki berat 2 kg. Kalau boleh tahu sehari-hari sebagai apa sih? Tinggalnya di mana? Proses persalinannya bisa diceritakan nggak? Awalnya seperti apa? Sebenarnya lagi tidur, nggak tahu mulai. Mm-hmm. Terus? Tahu udah lahir. Oh, udah lahir. Terus proses persalinannya seperti apa? Itu kan kembar. Justru yang pertama udah lahir, itu udah ada di kaki saya mau minta pertolongan, lahir lagi satu. Karena Yawah ingin merawat sendiri kedua bayinya, sementara ia tidak mempunyai rumah, Polsek Benteng akan memberikan tempat tinggal sementara bagi orang tua bayi. Dari Tangerang, Banten, Kusnedi, TV One mengabarkan.